Indonesia memiliki perairan yang sangat luas karena mayoritasnya terdiri dari perairan. Oleh karena itu, banyak juga populasi perairan yang menyebar di seluruh Indonesia. Negara yang kaya akan pesona dan keelokannya menyimpan berjuta hewan laut yang bahkan jarang kita temui karena mereka hidup luas di perairan Indonesia. Salah satu jenis ikan yang menghuni perairan Indonesia adalah ikan jenis kardinal. Ikan kardinal adalah jenis ikan kecil yang biasa hidup secara berkumpul maupun secara soliter. Mayoritas ikan-ikan kardinal dijadikan sebagai ikan hias dalam akuarium. Dan siapa sangka, banyak jenis ikan kardinal yang hidup di perairan Indonesia. Nah, ingin tahu apa saja? Mari kita selami bersama Lautan Indonesia untuk menemukan berbagai jenis ikan kardinal. Jenis ikan kardinal pertama yang dapat kita temukan adalah ikan pajamas kardinal. Ikan pajamas kardinal adalah jenis ikan kardinal yang memiliki warna variatif dan sedikit mencolok. Ikan pajamas kardinal yang masuk dalam spesies famili Apogonidae ini adalah salah satu jenis ikan hias yang populer karena banyak orang yang mencarinya untuk diletakkan di dalam akuariumnya. Ikan yang memiliki nama latin Cepheirhamia nematoptera ini memiliki tubuh yang mungil dengan panjang sekitar 8,5 cm dan memiliki mata merah yang khas dan warna hitam di tengahnya. Ikan ini disebut pajamas atau piyama karena memiliki motif sisik yang menyerupai piyama dengan bintik-bintik merah yang tersebar ke arah ekor. Walaupun memiliki warna yang mencolok, ikan jenis kardinal ini memiliki sifat damai yang memungkinkan untuk berbaur dengan sempurna bersama ikan-ikan lainnya di lautan. Kebanyakan pajamas kardinal berhabitat di antara karang-karang, rumput laut, dan tanaman laut lainnya. Nah, di Indonesia, pajamas kardinal banyak hidup di perairan Samudra Hindia. Jenis ikan kardinal cantik selanjutnya yang dapat Anda temui adalah Girl Cardinal. Ikan Girl Cardinal adalah jenis kardinal yang memiliki nama latin Archamia zosterophora. Secara morfologi, ikan ini memiliki ukuran kecil sekitar 8 cm dengan badan semi-transparan. Ikan ini juga memiliki dua baris berwarna jingga dan bar hitam yang luas di bawah sirip punggung kedua. Ada titik hitam kecil di bagian pangkal ekor yang menjadi ciri khas ikan ini. Sebenarnya ini adalah spesies ikan yang berasal dari perairan Australia. Tetapi seiring berjalannya waktu, populasi ikan kardinal ini sampai ke perairan Samudra Hindia Indonesia. Seperti jenis ikan kardinal lainnya, Girl Cardinal juga hidup di sekitaran terumbu karang sebagai tempat perlindungannya dari ikan predator. Ikan ini juga bisa melindungi anak-anaknya dengan cara meletakkan anakan ke dalam mulut induknya. Ikan bangkai kardinal atau dikenal dengan bangkai kardinal fish yang memiliki nama ilmiah Petrapogon cauderni merupakan ikan laut endemik di Kepulauan Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dan tidak ditemukan di negara lain. Masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan capungan atau bibisan. Namun dengan maraknya perdagangan ikan hias dengan harga yang cukup menggiurkan, maka ikan tersebut juga dapat ditemukan di Pulau Bali. Ikan bangkai kardinal biasanya hidup secara berkoloni atau bergerombol di antara terumbu karang dan kumpulan bulu babi. Ikan ini memiliki panjang badan sekitar 6-8 cm, dengan bentuk badan agak pipih dan ekor yang terbelah dua mirip burung walet. Memiliki warna coklat muda keperakan dengan variasi bintik putih pada badan dan siripnya. Ada belang belintang berwarna hitam di badannya, mulai dari sirip, punggung, sampai sirip perut. Sejak tahun 1990, ikan bangkai kardinal menjadi salah satu ikan hias yang diincar para kolektor dalam dan luar negeri. Akibatnya, ikan ini termasuk dalam satu jenis ikan yang hampir punah. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan spesies bangkai kardinal fish tersebut, banyak para nelayan dan pengusaha yang mencoba untuk membudidayakannya. Dengan demikian, tekanan perusakan habitatnya akan berkurang dan kelangsungan hidup bangkai kardinal fish menjadi lestari.